Halo guys. Halo. Balik lagi di channel Manalus Moto Vlog. Ya. Ya, gue lagi sama Bang Manalu. Kita mau lagi ke sama Bedul. Iya. Yeah. Gue lagi di videonya Bang Martin nih, Martin Manalu. Ya, sekarang kita itu mau ke acaranya YouTube. Itu Famous ID ya. Famous ID di Creator Jakarta Night. Selatan. Iya, yeah, Creator Night. Jadi di sana itu nanti banyak kreator-kreator yang pokoknya salah satunya nanti ada Eka Gustiwana, terus ada siapa lagi? Sam Solese. Ada Reza Arab. Si Bedul Motovlog. Si Gamers ganteng. Kalau gua apa ya? Ya ya udah, gua aja. Nih, kita nyalain aja kali ya. Ya udahlah ya. Biar kayak ada cahaya-cahaya dari surga gitu kan. Cahaya ilahi. Ini sebenarnya kita ini banget sih, like a boss banget. Acaranya jam 7:30, tapi sekarang udah jam 7 kurang. Jam 7 kurang. Oh, ini di sini kebalik. Pokoknya jam 6:42. Ini udah ya. Sebenarnya sih kalau hari Minggu ini keburu. Keburu ya kalau hari Minggu. Cuman sekarang hari Kamis dan jam pulang kantor. Iya. Ini rush hour, jadi ya udah kita harap-harap cemas aja. Moga masih boleh masuk. Jangan enggak dibolehin ya. Sorry loh. Aduh, ini kalau telat namanya juga kita kan juga punya kesibukan. Asik. Nih depan macet tuh. Tuh, nih lagi di Celeduk. Nih samping CBD tuh. Mbak. Hai, Mbak. Sempet-sempetnya lagi. Oh, macet banget. Gile nggak tuh? Ciledug emang bukannya lautan api membara, tapi ini lautan lampu apa? Lampu rem. Ini lampu rem membara. Macet banget. Ya udahlah ya. Ya paling ditunggu aja. Kalau misalnya aduh lagi pilek, sorry. Ditunggu aja kalau misalnya kita udah sampai sana. Oh, kita bakalan sampai dalam waktu 1 detik dari sekarang. Bang Bedul lagi registrasi nih. Baru. Bang, isi apaan, Bang? Formulir ini pendaftaran. Penangan. Kepanjangan loh, jadi penangan. Gua ngomong kotor boleh enggak? Kotor. Oke, guys. Oke. Kita udah selesai dari Famous ID. Acaranya gimana? Capek hacap sih. Pecah. Gua berharap sebenarnya ada makanan gratis prasmanan gitu. Kita juga tadi mikirnya gitu ya. Gua sengaja mau makan, lapar. Iya, lapar ya, apalagi gua dari Sentul tuh seharian. Aduh, langsung. Tapi kita dapat sesuatu sih. Dapat sesuatu. Dapat goodie bag. Kita dapat ini. Kelihatan enggak? Ah, nih, Famous ID. Wah, kebalik. Isinya we'll see. Loh, hei. Isinya apaan? Hei, lo beda ya? Kalau gue muk lo. Ini dapat baju. Mendingan lo yang baju, gue yang muk. Gimana? Oh, bajunya. Nih, tulisannya kalian baca sendiri. Born to be famous, anjay. Mantap. Jadi ya, kita tukeran ya, goodie bag nih. Iya, lo soalnya pasti gak ada ukuran gue kan. Jadi gue yang gak usah ada ukuran aja. Terus satu lagi, kita juga dapat ternyata beda-beda. Gue kira satu sama semua. Oke, satu lagi adalah mug. Nih, buka ya. Mugnya dari Famous ID.
lumayan buat minum. Lumayan. Dari Famous ID, terus belakangnya beda tuh Network of Creator. Nice. Katanya Bang Bedul mau dikontrak sama Famous ID. Amin. Ya temen, kita tetap berterima kasih sama Famous ID. Kita udah diundang, kita udah di invite. Jadi padahal ini tadi monster teman lu. Kita padahal pas di dalam tuh kayak aing teh siapa gitu. Iya, kita kayak enggak punya teman. Aing teh siapa? Apalagi pas jadi tadi ada RG700, ada TJR juga. Ada Bro Gabriel. Tadi pertama kita cuma bertiga dan itu kayak ini mau ngapain? Ngapain? Kita di depan. Wah, udah kayak orang hilang. Mau nyari WC kagak tahu WC di mana. Dan ternyata WC-nya di belakang panggung. Iya, buset. Kita harus ke depan juga. Dulu. Ya kali. Kalau ntar tiba-tiba gue disuruh naik panggung gimana? Weh, kita juga. Sambut Martin mana lo? Boom. Gue mainin apaan? Suara knalpot. Ya memblayer-blayer Harley. Ndah, mantap. Aduh. Terus tadi tuh ada Chandra Liao, Devina Aurel, ada Eka Gustiwana, ya, ada Reza Arab, ada Usama Arab, juga. Usama, ada Usama, terus ada Bimo dari Pikipik, ada Krengek, ada Krengek. Terus cuma, ada ya, ini tadi. Juga siapa tuh tadi? Ada Clairin Clay juga tadi, cuman ada Kitendas. Ada Kitendas, cuman enggak ada Agung Hapsah. Agung Hapsahnya enggak tahu di mana. Mungkin enggak datang. Terus juga ada Samsolese. Lengkap tuh personelnya, ada empat-empatnya. Terus ada Bedul Motovlog tuh. Ada Martin mana lu juga. Gila, waktu gua ketemu Martin mana lu padahal sebelah gua. Jadi kita mau balik, cuman kita mau cari makan dulu apa langsung balik? Lu lapar banget ya? Parah sih. Ya udah, jadi kita mau cari makan. Cari makan dulu, nanti sekalian kita kasih lihat. Gue ada tahu tempat makan komen. Ya lumayan enak lah. Lumayan enak. Cuman, duh, maaf nih Bang Udil ya. Apa? Bisa kali ini. Oh ya bisa. Peka, gue peka. Gue tahu nggak usah disebut, udah nggak usah disebut. Gue peka. Emang paling mantep lah. Ya udah pokoknya. Kita mau OTW dulu. Kita OTW dulu ke tempat makan. Gak jauh kok ini, cuman enggak jauh sih. Cuman ini kita keluar jalan raya. Sampai belok kiri. Belok kiri sih. Kanan, ini. Kiri lagi sampai. Padahal kalau misalnya dari kita dari sini ke Bandung juga cuman ada 2 belokan. Iya. Kiri kanan, udah. Mau kemana mana juga 2 belokan. Enggak ada belokan tengah. Krik. Ya udah sampai ketemu di tempat makan dalam hitungan 1 detik aja ya kali ya. Okay. Langsung tek. Dalam hitungan 1 detik. Hap. Nah. Kita udah sampai. Nasi gorengnya. Saya nasi goreng apa aja sih adanya? Kita mau makan nasi goreng nih. Telurnya? Ayam. Telur matang. Nasi goreng ayam deh. Telurnya setengah matang juga. Telurnya biasa matang aja deh. Matang aja telurnya. Guys, jadi kita mau makan nasi goreng. Ini nasi gorengnya pakai cabai rawit. Bang. Itu pasti mantep nih malam-malam makan gini. Mencret dah. Dosa. Lagi diet makan malam, dosa. Lagi diet. Kamu artinya lagi diet. Cuman makan malam ini udah jam berapa? Mau jam 10. Mau jam 10. 51. Tapi makannya nasi goreng. Udah lah ya, sekali-sekali enggak apa-apa. Dosanya ya. Dosa. Tapi by the way dia dari awal tahun ya. Awal tahun turun 8 kilo. Oh. Bisa enggak 8 kilo dari awal tahun berarti. Oke, nanti jangan kaget ngeliat Manalus Motovlog kurus. Keren, pokoknya Jody mah kalah. Kerenan Bang Manalu nanti, Jody mah kalah. Kalah ganteng. Ngomong. Oke guys, jadi kita udah selesai makan. Aduh. Gua masih beler. Parah pedes. Tapi enak sih. Tapi enak. Jadi di mana nasi goreng? Ini namanya jalan, nasi goreng rawit Jalan Daksa. Daksa. Jadi sebenarnya sih nasi gorengnya mahal. Mahal. Sumpah enggak bohong, mahal. Tapi enak. Iya, yang ngetok. Bikin gua demen tuh ininya, cabai rawitnya itu. Waduh. Gila. Ibarat ini gua kata, lagi beler, makan cabai rawit tambah beler. Semoga besoknya sembuh. Iya. Yeah. Biasanya tuh kalau nasi goreng itu kan paling ada acarnya, acar cabai rawitnya doang. Satu, ya kan, satu atau dua. Ini cabai rawitnya tuh bisa dibilang kayak sendok apa namanya, sendok makan tuh. Sendok sayur, sesendok sayur. Nah iya, kayak gitulah. Tuh diambil udah di
tuangin udah di atas. Sendok nasi satu. Sendok nasi. Cek gitu. Langsung di atas nasi gorengnya. Kalau kalian mau coba bisa cobain. Harganya pokoknya ya segitulah, gue lupa berapa. Bang Budul mungkin tahu, soalnya Bang Budul yang bayar. Tadi berapa ya? Kayak hampir ini. Kalau enggak salah 23 20-an. Di atas 20-an cuman enak sih. Ya namanya ada harga, ada barang lah. Iya, ada. Enggak, bukan barang, ada harga ada rasa, ada rasa. Ada rasa. Rasa karena, apa tuh? Karena rasa adalah segalanya. Mantap. Pokoknya ya paling ya kayak ginilah momen vlog kita berdua. Dari awal sampai sekarang. Thank you juga udah nonton dari awal sampai sekarang. Kalau misalnya ada yang kurang ya sorry, karena kita juga baru pertama kali ini Dengan Famous ID. Jadi kita juga tadi bingung mau ngomong apa. Agak awkward juga. Kita mau rekam juga ya banyak orang lalu-lalang kayak gimana sih. Pokoknya intinya tuh kita tuh mikirnya aing teh siapa. Iya, tapi dengan diundangnya kita ke acara Famous ID ini ya istilahnya suatu batu loncatan lah buat motovlogger. Istilahnya motovlogger berarti udah diakuin nih. Apalagi kan waktu itu Jody masuk ke YouTube Rewind. Terus kita ada beberapa dari kita masuk ke diundang dari Famous ID. Mau ditawar-tawarin MCN. Cuman kita sih ya gimana ya, kita tuh apa sih. Cuman tadi sempat dimintain kontaknya ya buat kerja sama ke depan lagi ya. Ya mudah-mudahan sih berujung baik ya. Amin. Ya lumayan kan buat semoga nasi goreng lagi. Anjay. Ini nasi gorengnya emang lagi sih. Sama buat bensin yang paling penting. Kalau gampang. Kalau enggak ada bensin kita enggak bisa bikin video. Enggak bisa jalan, kita enggak ada di sini sekarang. Yogi. Jadi ya cara enggak langsung juga pas kita di invite ke Famous ID, motovlog itu berarti udah dipandang lah ya di YouTube ya. Jadi enggak sebelah mata lah, jadi emang benar-benar udah motovlog. Pas tadi aja pas pertama ada yang ini kan. Bedul motovlog ya. Oh, langsung. Ini siapa? Oh, lu dulu ya. Martin gitu. Pas ngenalin Bedul. Oh, Bedul motovlog. Iya. Orang Famous ID-nya yang kenal, orang Famous ID-nya yang ngenalin gua spotted. Emang thank you ya tadi Mbak siapa tadi ya? Adis ya? Adis kalau enggak salah. Mbak Adis, kalau nonton thank you ya. Udah nonton. Oh ya, by the way, gua pribadi dan mungkin juga Bang Bedul pengen ngucapin selamat atas 100.000 subscribers buat Jadi Motovlog Ade. Jadi Motovlog Ade. Jadi udah pada lihat mukanya Jadi Motovlog Ade kan? Puas kan? Puas. Ayo puas. Mirip siapa? Mirip. Ada yang bilang banyak. Mirip ini. Ada yang bilang mirip Andre Tolani. Sumpah. Dulu gue pernah ke Lot 9 bareng sama Jody. Terus ada Andre Tolani. Kalau dijejerin mirip bener. Anjay. Mirip Eka Gustiwana. Mirip Harry Potter, Daniel Radcliffe. Harry Potter. Ya? Sama ini, Tommy Maguire. Kalau enggak tahu, kalian enggak tahu yang main Spider-Man. Iya, Spider-Man 1 sampai 3. Nah, pokoknya sekali lagi selamat dan semoga yang lainnya nanti akan menyusul cepat. Amin. Ya. Dan pokoknya semoga motovlog Indonesia juga isinya enggak gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja dalam arti ya isinya jangan salmuri-salmuri terus lah. Ya, kalian bawa topik lah sesuatu gitu loh. Itu saran dari guru besar motovlogger Indonesia. Dan kami juga para motovlogger lagi bikin campaign tentang My Kind of Sanmori. Jadi Sanmori itu bukan cuman sekedar kalian kebut-kebutan. Tapi Sanmori, kalau menurut gue pribadi, Sanmori itu lebih dari sekedar lu cuman ngegas motor lu, tapi lebih ke gimana lu bisa menyatu dengan motor lu, gimana lu bisa menikmati motor lu, riding bareng teman. Dan kalau gue pribadi, saat Sanmori adalah saat dimana gue bisa quality time sama keluarga gue, sama teman-teman gue yang mungkin gak bisa ketemu di weekdays gitu kan. Karena Bang Martin kalau Sanmori juga gak cuma sama teman ya, sama keluarga juga. Gue sama keluarga juga kan. Waktu itu gue pernah bikin video bener-bener gua, bokap gua, adik gua yang pertama, adik gua yang kedua, tinggal nyokap gua doang nih enggak. Jadi target berlima Sanmori semua. Kalau perlu nanti gua punya anak, gua, bapak gua, anak gua, ponakan gua, adik-adik gua semuanya. Sanmori dah.
Manalu Junior ya. Yoi. Ya, ya kan kita boleh berangan-angan kan. Siapa tahu. Ya semoga aja diberikan umur panjang, semua bisa tercapai kan. Diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar. Amin. Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, cepat kelarnya, diberikan kemudahan. Amin. Guru besar motovlogger Indonesia. Pokoknya ingat, jangan cuma menikmati motor dengan kebut-kebutan. Kalau gue pribadi karena gue sering touring, kalau kalian itu touring di Indonesia dan kalian cuman ngebut-ngebut doang, aduh sayang banget sumpah. Banyak banget yang bisa kalian lihat-lihat, itu tuh bener-bener bagus banget. Apalagi kalau touringnya ke pedalaman gitu. Wah, ya, gue pernah ke Gunung Bromo, itu keren banget. Bah, itu wishlist gue di tahun 2017 ini ya, gue mau ke sono, ke Bromo. Aduh, amin. Aduh, riding di sono. Ah, enggak perlu dari sini ke sono deh, maksudnya kita gua travel dulu ke sana, riding di sana. Itu wishlist gua banget. Itu keren banget sumpah. Jalanannya juga. Aduh. Aduh. Aduh, pengen wishlist tahun ini. Ya, pokoknya semoga semuanya tercapai ya kan. Amin. Buat kalian juga yang masih punya keinginan sesuatu apapun itu, semoga segera tercapai. Mumpung masih awal tahun kayak gua, keinginan gue bisa kurus, ya kan? Ya, amin. Semoga tercapai. Padahal dari awal tahun aja udah turun 8 kilo ya. Ya, puji Tuhan. Sekarang ini tanggal 26. Kan tanggal 26. Itu udah turun 8 kilo loh. Keren. Tapi abis makan nasi goreng naik lagi nih kayaknya. Lo besok fitness. Oh iya. Besok fitness. Ya, pokoknya mungkin segini dulu video gue dan Bedul Motovlog. Dan kita mau ngucapin, jangan lupa untuk selalu safe ride. Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau misalnya gue, nonton aja deh ke belakang-belakang. Mundurin videonya, kalian dengerin gue ngomong apa tadi. Nah, udah banyak banget. Pokoknya jangan lupa bahagia dengan naik motor. Dan terakhir dari gue, as always, just enjoy the ride and let the wind free your mind. Manalus Motovlog signing out. Dadah.